Eh, jemaah sedar bangga je lah. Anak dia bonceng kalak. Allah ya Tuhanku. Asal mbah dia nak ambil goreng balik rumah dua bungkus. Loh. Dah tate duri. Celaka kita di orang tua muda punya. Tetapi bapa ibu yang dimuliakan Allah, dekah nenggo kita anda, bertahun-tahun go kita nengkoi dan ngegegen maulud, tapi jarang pigu para tengku kita yang mengupas tuntas habis maulud secara rohaniah atau maulud secara hakikat. Ini yang tidak ada, maulud secara hakikat. Jadi maulud kumulai bercitok dari maulud secara hakikat. Apakin sebenarnya maulud secara hakikat dah, atau maulud secara rohaniah, yaitu yang pertama sekali dizahirkan Allah dari diri Allah, yang ditakwilkan Allah pertama sekali, yang belum ada apapun. Mangalak matu hari, bulan, langit, bintang, syurga, neraka, jin, syaitan, angin, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, bulung kayu, laut, lawe, makwadwe pengelan. Maka Allah menzahirkan dari diri Allah. Kerana aku sudah fahami betul-betul dah. Rasulullah sisya kandungah. Dizahirkan dari diri Allah, diciptakan, ditakwilkan Allah pertama sekali, yaitu yang disebutkan nur. Dan nur itu disebutkan nur mausuf. Jadi nur mausuf gelar. Apa yang dimaksud dengan nur mausuf? Nur Muhammad yang disifati oleh Allah. Maka perlu kamu ketahui ulang syirik, Nur Muhammad itu bukan zat. Nur Muhammad itu bukan sifat. Tetapi Nur Muhammad itu adalah tempat tajalinya sifat. Tempat kenyataan sifat Allah. Di anda tidak kadu pahami bapak ibu. Di anda tidak kadu mengerti. Demi Allah. Sembah yang kadu ni, mohon maaf sejuta ribu triliun kali maaf. Sembah yang kadu ni. Post up. Anda kita malah pakai tahu-tahu dah bang Ida. Pakai serius. Post up. Kuna post up. Anda mohon maaf. Ayuh kat kita pudali. Hayak zaman sendak. Anda kalak sembahyang-sembahyang ni. Home pada home. Kuna home pada home. Pol sembahyang. Pak wangking buku sebalam. Ngicuat tanah kalak ulah anak. Pesembahyang. Mopacuah belah di bagah kutu. Tukang gaul. Pesembahyang sifat iri dengki ni luar biasa. Dendam. Khiu. SMS. Senang ni dah kalak susah. Susah ni dah kalak senang. Kita maju tetangga ni. Tahun kau kipas angin, ia kebogohan di rumah nari. Pak Wangking yang lelaki na. Dah kandung di Wan Polan. Ini jaman dia, tunggu ibadah. Tong ia pitu hari ke berkahwin. Oh, kamu tu kau nak cincin semayam. Kita nak pitu tahun rumah tangga. Segeram nak tertukar kandung. Ini kita ada kandung lelaki ni na. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tidak berbekas ibadah kalau tak kenal ini. Jadi Nur Muhammad dah adalah asal-muasal. Dari Nur Muhammad nama Allah menjadikan seluruh alam semesta. Hadisnya jelas bagas hadis kursi. Laulaka ya Muhammad. Tidak karena kau dah Muhammad. Tak ku jadikan sebening topang pe kata Allah. Kujadikan alam semestanya karena kau Muhammad. Kujadikan kau karena aku kata Allah. Innama amruhu
Ira arada syai'an ayyakula lahu kun sifat fayakun asma, maka terjadilah Nur Muhammad ketika itu. Dekon bapak mohon maaf. Dela kandung amalkan kun kata Allah payakun kata Muhammad. Gori masuk nangi capak ke plim ni mamu guna. Kun kata Allah payakun kata Muhammad. Itu dua-duanya firman Allah. Kun fayakun itu duanya kalam Allah, merupakan sifat yang pertama melahirkan asma karena fiil yang sudah terjadi. Denda kan dulu belajar sifat 20 dah. Megening takkan dulu menggigikan bahasa ini ni. Denda kalau belajar sifat 20, megening takkan dulu. Nak duduk bidik pegadang pe. Itulah hakikat maulid. Maulid secara rohaniah maka disebutkan bapaknya segala roh itu. Anda kita kan bapak kita dua, amin. Secara tauhid bapak kita ada tiga. Waktu telu, telu waktu. Yang pertama wak rohani kita, wak roh kita. Siapakah wak roh kita? Bapak roh kita itu adalah Muhammad. Nur Muhammad itu bapak roh kita. Maka jema kalau paham dah, di saat disebutkan nama Muhammad itu, meleleh air matanya. Kenapa? Karena kerinduan roh itu kembali kepada rumahnya. Baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di saat ia melantunkan selawat di bapak ibu, maka seram humana, bergetar jiwanya, kerinduannya kepada yang disebutkan Muhammad itu dia kenal. Nena kita toh, enggak pitu ribu juta kali kita baca selawat, sawah mempupup babah kita selawat. Payah amin, payah. Payah belum kita kam. Baca selawat malam Jumaat. So 1000 kali baca selawat. Payah lah buhna amin. Tidak kita merasakan bagaimana syakar mahabbah mencintai dan merindukan kepada Muhammad. Karena Nur Muhammad itu adalah percikannya kepada roh kita. Dan itulah bapak daripada segala roh adalah Muhammad. Wah. Wah beda pun. Yang kedua, bapak daripada jasmani kita. Wak daripada lembaga kita anda, wak daripada tubuh kita anda adalah Nabiullah baginda Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam itu diciptakan Allah minal turab, daripada tanah. Dari lembaga kita anda, dari wak dari Adam. Ganti ngok kita geri, awak lembaga Adam. Dan let go kita geri, awak ni ruh kita ni adalah Muhammad. Tapi ada satu lagi bapak yang tak pernah kadang terdengar. Bapak kita kai, bapak Millah namanya. Isi bapak Millah kita. Bapak Millah kita itu adalah baginda Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Kalau di waktu, waktu di rumah itu adalah wasilah. Awak kita di rumah, jadi wasilah ini sebenarnya awak kita di rumah apa? Bapaknya tiga, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda memaulid secara rohaniah. Sebangai di plim, masuk bagasu kubah. Masuk. Karena Ahmad ni dia kan mengelahir Nabi Muhammad gelar Ahmad. Karena Ahmad itu merupakan bahagian sifat yang tertuang kepada Nur, akhirnya terlahir kepada Muhammad. Jadi Ahmad. Nah, karena dalam kajian Tauhid, Ahmad itu memiliki huruf 4. Ahmad. Alef, Ha, Mim, Dal. De kandu sembahyang, de malat Ahmad de terdiri kandu baga sembahyang. Malat kandu to makna tanha anil fahsya'i wal munkar. Ede kukubak citok tentang sembahyang.
Sehingga sembahyang no kulang bangga be. Pejilai sembahyang. Semanga sembahyang dah. Benda. Apa masjid? Masjid dia jantung ni bagai kuta. Dia jantung bagai hati tu dah geluh jiun kita. Masjid dah di bagai kuta. Dia nak geluh masjid dah. Maka kuta dia kuta jiun gelana. Kuta mati gelana dia nak geluh masjid. Karena masjid itulah salah jantung di tengah-tengah kampung. Alep pertama hurufna. Alep dah di bagai sembahyang cinda. Kalau berdiri betul bagai sembahyang ni alep. Kalau kita tahu alep ni cinda. Tapi sedikit di antara kita yang mengetahui kai guna dia cinda bagai sembahyang eh. Tak sebut pemulu lagi. Bat-bat gan kekung ni tu. Bat-bat pegang dia. Balik mesin bat-bat eh. Kau guna nak cinda sembahyang. Cinda kalah cinda kita. Nggak cinda tak tupai kalah. Cinda kalah cinda kita. Baik. Tujuan cinda ni bagai sembahyang. Adalah menunaikan sifat an-nasya jahil pada. Kau kalah mana? Api. Kau kalah api tengkau. Atau kandung api eh. Lakin pernah kandung dah api turun. Menua cinda api nang kiri. Dan geluh ke pilih cantik. Geluh ke cantik. Teruk bahan-bahan cantik. Nangkih ngapi dia cinta ni. Jadi makna orang berdiri betul itu adalah. Dia selalu mendirikan. Dia selalu cinta kena kebenaran. Menegakkan kebenaran. Yang benar itu tetap benar. Yang salah itu tetap salah. Ini kan kebohongan tak begini kita. Tiba mantap eh amin. Tiba mekalak rasa oh. Pas kalau kenido rasa kita dah. Si salah apa pun kita benar ke tak? Berarti belum benar diri betulnya ini. Kok rasa haram mekalak tak apa? Endo haram, ini haram, itu haram. Sogok meyogok haram. Calon ya. Calon ya. Sogok dekat ni sudah dah. Engkau kai. Zaman sendak dia dah sogok. Malat kita jadi kai pe tengku. Dia tak jadi kai pe kita. Kai kita mati kita. Sendak begini zaman begini memang. Ulangkan intansi-intansi negara. Soh tebakan intansi keagamaan pun. Harus main sogok. Harus. Tidak calus. Lalu kalau kita ikuti itu. Hancur akidah kita. Lemah iman kita. Tidak benar tauhid kita. Geluh kita. Balik geluh asal geluh-geluh pelik. Baik. Di dunia dah boleh kita menutupi kekotoran kita dengan sesuatu kebaikan kita lakukan di tengah orang keramaian. Di dunia dah nemu kita cunikkan cemak ter bapa ibu. Nemu kita cunikkan kejahatan kita. Di tengah-tengah jemaah teram yang kita lakukan sesuatu. Demi Allah, di hadapan Allah bagi. Tak satu pun kita bisa ngilak. Awina terhidah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Itu alam. Yang kedua. Ha hukumna. Ha apa bagai sembahyang hukuk. Kalau hukuk bagai sembahyang ni. Ibaratkan hukum ha. Kan kaya hukuk sembahyang ni tengkau. Hukuk kalau hukuk kita. Nak kita tahu bidding. Tujuan dan makna hukuk. Maka tujuan hukuk ni adalah menunaikan sifat an-nasya jahil benda. Kai ni angin. Angin ni rata seimbang ya. Malah berat sebelah. Maka kalau anggap benar hukuk bagai sembahyang ni. Geluk dia berlaku adil. Tak berat sebelah. Ada tau tingkat kawur di kuta sembako jagu ni boleh. Alak lain kerah. Tong tingkat kepala dinas jabatan direkan kalah. Jawabannya bisa honor adik.
Yang lain malah lemu. Ya kai mulah negeri wancur. Enggak jabu dua mereka dua. Mesedang aku hadiah ngamin. Baik sedang hadiah mereka sepung ia pin raka. Deh, ini masalah undang ustaz kita denda. Bahaya kita ketawa ketua semua dah cerak sini. Pula ke salah undang. Pengulu. Ya kan jenang kita kisah-kisah sendal ni. Dah kaya tu, dah kaya. Aku biar pun jemaah sendal lah. Tegas sepedan. So, sampai ke penawar dah balik. Stop kita. Nah, laku alami begini, bapak ibu. Laku alami. Ampel kena sudah ya aku waktu ni kan. Ampel kena sudah. Balik pul maulid gini sesada aku. Demi Allah, stop lah aku lima alak. Belum pisau yang kemelih ni aku. Kepena intasrullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum luar biasa. Dia kau tolong agamaku kata Allah, ku tolong kau pe kata Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah rukuk. Dia jema tong sombong kalau pun sembahyang sombong, mana benar rukuk ni. Yang ketelu mim alat mim, dapa mim bagi sembahyang. Jadi kau sujud, kalau sujud diibaratkan huruf mim. Kan kai guru nak kita sujud. Tujuan sujud menunaikan sifat anasial banta kai gerana lawe. Kai makna ana ni, kalak ni ngok pernah sujud dia malah pet sombong. Kalau lawe ni nak ambil rendah, tawaduk je mana merendahkan diri sesama kita Islam. Merendahkan diri sesama kita. Dia kalak ngok pernah sujud ni. Malah pun sombong je mula ni. Nak ketera layak mendekang tu. Ini kan dah kebuin tu. Aboi. Cinta ke ketuhan harta. Gak igung tu nak uti cerok kalak miskin lagi. Allah ya Tuhan ku. Yang keempat. Huruf ni kaidal terakhir. Dah bikin dal bagai sembahyang. Duduk dalam solat itu. Maka orang duduk dalam solat itu adalah ibaratkan huruf dal. Ken kai tandok sembahyang. Gununa tandok bagai sembahyang ni menunaikan sifat anasya banta. Kai ni tanoh. Tanoh. Kai maknanya. Di tanoh ni kena capak ke sampah kom. Buang lawe cut kadu di tanoh semap. Buang lawe belin kadu di tanoh. Mana sogang ni kadu? Artinya apa? Orang yang benar duduk dalam solatnya, dia akan selalu berlaku sifat sabar. Kaum ibu, sabar dan cerok kesetaboh. Praktek kena susah. Contoh, tentang gendung, laki ni selingkuh. Oh, leh kandung jenguk. Ay, sabar kau leh. Sapu tuntun tadi. Sabar koleh. Buat hikmah na. Tup tiba laki tu selingkuh. Ngulik diri kan tu ya. Gelam pedang kan tu. Setidaknya kan, ancing pintu ya tu timaya ni. Hilang sabar si kan tu cerokkan ke di kaum ibu. Sabar dia tak boleh cerokkan. Tapi sulit untuk praktekannya. Edi membaga sembahyang tertune jahil, tertune batin. Apa batinnya? Alep ha mim dal. Apa jahilnya? Tanah lawe angin api. Apa pekerjaannya? Berdiri betul, rukuk, sujud, duduk. Apa buahnya? Buah ni sembahyang. Buah ni sembahyang apa? Pertama, menegakkan kebenaran, berlaku adil, tidak sombong dan sabar. Itulah buah daripada solat. Maka wajah kata Allah, tanha anil fahsyai wal munkar. Tercegah perbuatan keji dan munkar. Tanah lawe angin api ni, ulang kat kandu anggap eri kejadian kandu. Ala denoh pe, mana noh pe. Tanah lawe angin api ni, tok Nabi Adam amin keleri di tepu. Ti, sila kada kutu na. Nak tumpu-tumpu ke tanah liat ke jadi jema lah. Abu apa? Nabi Adam, ya.
Tapi dia katakan kiri tengku. Iya kalau tahu kita. Cuma kena buktikan. Bahan belawe. Lawe ni kan tulan manta. Lawe ni jadi tulan manta. Kandu atau tulan kandu denuh ke lawe. Balik benda. Mak denuh pe. Maka pet pe jadi. Kandu buatkan api. Kandu atau api atau kandu. Atau darah tu. Bali dah buat api. Mami ripe. Buatkan tanah atau cukup tu. Rapatkan tanah cukup tu. Badan tu dah. Bali dah. Malah rapat pe. Terkait tengku katakan tanah lawai angin api. Anasya jaya kita. Betul kalau kita tahu prosesnya. Karena waktu Nabi Adam itu dijadikan dari tanah ni. Letak gelar nyawa tanah eh. Maka kita tahu dah di saat Allah mentajalikan sifat kaikin sida sehingga terjadi tanah ni dan kunaikin prosesnya tanah ni terbakan rembaga Adam. Lada gelanya ulawe dan harus kita tahu di saat Allah mentajalikan sifat kaikin gak terjadi lawe kunaik prosesnya terbakan tulan terbakan kita ni. Dia melukah kalak garam-garam ilmu kebal. Ini hadikas ni. Garam ilmu kebal. Garam ilmu kegoh. Ni kas nyawa. Angin kas ni. Jadi digarami. Apa ibu para jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Dah aku ceritakan tentang kisah Nabi Adam. Melantang sunahan. Yang jelas. Maulud secara rohaniah dia ingat. Semetkan bagas atenu, tanamkan bagas atenu bahwa maulud secara rohaniah itu adalah yang kita kaji kepada Nur Muhammad. Dialah yang pertama dilahirkan Allah. Nur Muhammad itulah yang pertama dijadikan Allah. Adapun Adam yang pertama dijadikan Allah. Sementara Adam itu pun terjadinya daripada proses Nur Muhammad. Dan semua kanu garis bawahi. Oh ya Nur Muhammad menjadikan se. Allah menjadikan se tetap. Tapi diproses dari Nur Muhammad. Diibaratkan kita mahani glame. Kai dasar bahan-bahan baku na glame ni. Tepung. Ayuk tepung dah mahani glame. Si mahani glame kita. Tapi glame ni dari tepung. Cimpa. Ayuk tepung dah mahan cimpa. Si mahan cimpa kita. Tapi alatnya, bahan untuk mahan cimpa ni dari tepung. Demikianlah mendekatkan paham tentang Nur Muhammad dengan kita. Yang menjadikan kita itu tetap Allah. Tapi prosesnya daripada Nur Muhammad. Dah kena kandung ingatkan dah. Demi Allah, cuba aduh tes berselawat. Berselawat terbakan Nabi Muhammad. Cuba kandung tes. Dengo kandung meyakini bahawa bapak roh kandung itu adalah Nur Muhammad. Ya Allah, luar biasa. Rasa mahabbah kita ni dah. Kunaikin contoh-contoh Nabi. Amek tu kau nadingkan. Puluhan tahun. Metahun-tahun kau amek tu nadingkan. Nah, di saat kita rindu, kita teduh tebakan ame kita. Teduh kita kat mame kita. Kemudian ni gelari kalak. Ame kita ni hadap penta. Atau kita gelar, kita sebutkan gelar ame kita. Maka rasa teduh kita yang bertambah goncang je. Rasa rindu kita itu luar biasa. Bertambah dahsyat dia itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Dia telu ngewak dapat. Wah rohani kita Nur Muhammad. Ayah jasad kita, ayah tubuh kita Adam alaihissalam dan bapak milah kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu maulud secara rohaniah dengan secara singkat. Mudah-mudahan kadu dapat cetok di hari. Jadi berkesan maulud nabungida. Ulang setiap tahun maulud makwade perubahan. Baik, kita masuk tabakan maulud dengan secara syariah. Maulud secara syariat.
atau disebut juga dengan maulud jasmani. Itu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disimpankan nurnya di dalam sulbi Abdullah yang hendak dilahirkan oleh Aminah. Maka dengan secara singkat ku sebut ke bantu, Aminah ni di saat ia mengandung baginda Rasul, waktu tong telu bulan di bagah kandungan, edi uak sida Abdullah nadingkar. Kuna sedih dengan Nabi Muhammad ini. Tong telu bulan Nabi bagah kandungan, ayah anda bernama Abdullah sudah meninggal dunia. Nah, anda harus kita petik hikmahnya. Kenapa? Sebab Allah memanggil Abdullah sementara junjungan alam belum lahir. Ini alasannya kanduta. Rahasianya kanduta. Rahasia Allah untuk memanggil Abdullah walaupun baginda Rasul belum lahir. Rahasianya supaya ulang lot sempat Nabi Muhammad di lot seninuna. Ulang lot sempat Nabi Muhammad di lot seninuna. Ini makanya Nabi Muhammad belum pun lahir, udah ayah anda dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Di zaman baginda Rasul, ini sekitar tohna gelap Fatimah sebuah amin. Yaitu Fatimah anak baginda Rasul. Padahal gelar Fatimah di zaman Rasul di letelung. Pertama, Fatimah di negeri Syam. Dijuluki dengan Fatimah Syam. Amibu. Ini manusia naru di zaman sendah dikatakan pelakor pertama sekali. Fatimah Syam. Yang kedua, Fatimah Az-Zuhra. Dijuluki dia itu anak baginda Rasul. Yang ketelu, Fatimah. Gelar ni ingguh Nabi Muhammad gati dicerok kekala. Abdul Muttalib. Jadi gelar ni ingguh Nabi Muhammad. Sempan kita metoh. Abdul Muttalib. Tapi gelar ni iru Nabi Muhammad. Ni iru Nabi Muhammad. Anda sindak pernah disebut kekalak. Mak pernah dicerok kekalak. Dan kita pindah nungkun. Isi gelar ni'ru Nabi Muhammad. Gelar ni'ru Nabi Muhammad adalah Fatimah. Mana? Makanya di Jazirah Arab itu sunat memberi nama anak itu adalah kepada disebahkan kepada gelamina atau gelamina. Jadi kita orang Arab dah cuba pantangan ni. Orang Arab cuba tu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Gelawak na Muhammad, gelawak anak na Muhammad. Gelawak anak Nabi Muhammad Abdullah lah. Gelawak Nabi bin Abdullah. Gelawak anak Nabi Muhammad Zainab lah. Gelawak baru Nabi bin Zainab lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kata cinta Nabi Muhammad. Ulangkan Muhammad secara rohaniah lagi. Muhammad secara jasmaniah. Depek kalau amat tatih kita. Tak terkenali kita. Malah kita toh. Malah kita tatih. Lalu atas dasar kaya kita pangakui sendiri kita di umat Muhammad. Atas dasar kaya pang kita ngakui sendiri kita na umat Muhammad sehingga ni akhirat bagi kita nuntut syafaat. Sementara Muhammad kita nak kita tahu hubungan na. Muhammad kita nak kita tahu hubungan na. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aminah mengandung baginda Rasul. Umur telu bulan nadingkanlah Abdullah. Maka perbedaan Aminah
dengan kaum ibu mengandung. Adalah beda na. Lah kepiga al perbedaan na ni. Malah balik kandu kaum ibu mengandung di Abdul Aminah eh. Pertama, beda na. Aminah mengandung Rasul. Jadi Aminah malat pakai belin tuka. Tuka Aminah biasa pelim amin. Mak cintak pelim belin tuka na. Ini pertama perbeda na. Dia kandu mengandung kaum ibu mohon maaf ulangkan bencat. Melinang perilah ni. Susah kandung berdalam pay. Ini yang pertama perbedaan na. Yang kedua, perbedaan Aminah mengandung huk kandu kaum ibu. Aminah ni mengandung malat pakai ngidam. Malat pakai jeluak. Malat pakai suruh menggarami mangga. Anda kaum ibu mengandung bermulai ngidam. Ya Allah. Kamu abang ni suruh dia lelaki ni garam mangga. Ingati dia bang, bang, bang buat. Aikin. Wah mangga be anak rasa nak makan mangga dah. Ya jam 2 dalam gi. Te kune pido nenda lah bang. Ya pido nenda. Ai deh laki be sayang na meberu. Sayang terbekan calon buah hati. Dua rumah hari kaduta. Humpak na pagar kalak dai. Te balik suan batang mangga. Humpak pagar kalak buah ke mangga kalak mu ada pakai pido-pido penangai. Mereka mulai dari kandung menari. Goma ni ajarkan mangan haram. Kais si mana gak mekau mati. Kata Rasul, setitik darah manusia itu terjadi daripada haram. Ulangkan mengkat soga. Ngenggohi soga pendahri Allah. Setitik pelim darah tu daripada haram. Dia boleh bagi kuih dia mah tenang nang dia. Ai mah kuih kiri dia mati tu ni. Dia mah kesalahan panitia sama kuah. Mak juan kai pengok kuih ke bagi nan. Ai tenang nang dia, malah nang kosen kan duit ngege ke ceramah ni. Kuih mah kata nan, dia pergi boleh. Dia pergi boleh. Buah apa ni sebenarnya pula adil ni. Aku ceramah kan cemang aman kuih anu. Tu bersuruh ada. Antin ku tengah makan sedah. Dan ceramah makan kuih. Buat kan. Apa-apa ibu-ibu ni buruan kering kan. Maka ada si model-model kan. Gaya amin ni sebenarnya. Gaya pula amin ni. Ada pangan aku ni. Jadi yang kedua. Yang ketelur. Beda ni Aminah hukandu. Aminah di waktu melahirkan Rasul. Edi bidannya turun tak sembarangan. Bidan Nabi turun tak sembarangan. Isikin bidan Nabi turun. Lah dua kali Allah turunkan jema perempuan yang paling mulia. Yang tak pernah disentuh laki-laki. Dan dia mendudukkan menjadi ratu bidadari di sorga hari. Ratu bidadari terus. Isai. Yang pertama, Allah turunkan ibunda Nabi Isa, iaitu bernama Siti Maryam. Dia yang pertama. Siti Maryam. Dia perempuan suci yang tak pernah disentuh laki-laki. Walaupun dia melahirkan Nabi Isa, akan tetapi Nabi Isa yang ada di rahim Siti Maryam langsung nufiha min ruhina, ruhullah. Jadi Nabi Isa ruhullah. Jadi makanan di akhirat pagi dah, di palang masa pagi, kita kan sepuk kerina. Ini muacap model manusia ni. Obina kita ada malah sebuah pe manusia memikirkan jema ni sampingna.
Orina manusia pada waktu di pagi sibuk tabakan diri kita masing-masing. Maka kita tak tahan nangis azab di padang mahsyar pagi. Lantas berbondong-bondong kita kerina kerami syafaat. Berpencar. So, kasih Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau Nabi pertama, kau khalifah, kau manusia pertama. Tak sanggup kami nangis susah nanda Adam. Tolong kau pido matuan, syafaatkan kami. Tak mampu kami nangis. Kaya kata Nabi Adam, maaf. Malah layak aku nangiskan syafaat menin. Malah pantas aku nangiskan syafaat menin. Kaya sebab? Karena aku pe manusia yang pernah berdosa kepada Allah. Kaya dosa Nabi Adam. Memakan buah kuldi. Nah, dia kami Nabi. Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Kecewa kita jumpa Nabi Adam. Berpencar kita kami Nabi Ibrahim. Sahabat Nabi Ibrahim melapor. Nabi Ibrahim kandung Nabi Khalilullah. Kandung Nabi kekasih Allah. Syafaatkan kami. Tak tahan kami nangis. Tak sanggup kami nangis azab padang mahsyar dan Nabi Ibrahim. Saya kata Nabi Ibrahim, maaf. Aku malah layak. Malah pantas aku mereka syafaat mendid. Karena aku pernah berdosa, pernah bersalah. Kaikin dosa Nabi Ibrahim. Dosa Nabi Ibrahim selama geluknya, ia pernah perbual telu kali. Telu kali ambil selama geluknya perbual. Padahal telu kali perbual Nabi Ibrahim ni pe, diakui oleh baginda Rasul kebenarannya. Diakui baginda Rasul benar. Benar perbual Nabi Ibrahim. Telu kali amin. Kita selama geluh tiga kali perbual. Muali laki, muali beru, muali anda, muali anak si katina, muali anak. Memek kai mangku senmu, malak senku naku, padahal di kantong. Eh tengku kai niat kami perbual menjilai lah tengku. Walaupun niat kadu menjilai perbual, yang gelar ada perbual, tetap perbual. Malah mampu aku, kata Nabi Ibrahim. Eh, berarti perbual ni pun malah mampu. Nabi Muhammad pun malah perbual, tengku. Eddie Jema ngada concern Nabi Muhammad perbual membela kalak sikit kena bunuh. Eh lah, malah faham sejarah ni. Padahal Nabi Muhammad malah perbual. Karena kaya, karena waktu ni lewat letun kalak ni hadap Nabi Muhammad ni letun. Karena kalak ni sekali dibunuh ada si letun yang kumpul. Ialah Nabi Muhammad letun. Maka Nabi Muhammad pindah. Pindah benda ya. Lewat kalak kumpul sikit. Lewat kandungidah lewat kalak letun ke. Selama aku handa malak kidah. Tak dihanda sini nangis. Pindah sini. Maka Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Nabi Muhammad malah pernah buat sida. Lek ke cerita kalau Nabi Muhammad pernah berbohong membantu kalak sika kena bunuh, berarti malah faham sejarah dige. Padahal sejarah Nabi Muhammad ni pindah sida kas hari ge. Selama aku ada malah pernah kidah kalak lewat dide. Betul memang. Selama sida ada, selama sida ada ge. Lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Nah, karami dia Nabi Musa. Karami Nabi Musa. Karena Nabi Musa kalamullah. Hanya Nabi Musa amin yang mampu dialog langsung dengan Allah. Hanya Nabi Musa amin yang mampu berkata-kata dengan Allah. Wa kalamallahu Musa taklima. Ah, pindah Musa amin dia. Kecewa kita jumpa Nabi Ibrahim. Wangkat Nabi Musa. Berpincang kita. Soh bernabi Musa. Kain inta. Musa. Tolong syafaat. Bantu kami. Malah sanggup kami nangin dia. Kain kata Nabi Musa.
maaf. Malah mampu aku mereka syafaat mendin. Malah layak aku mereka syafaat mendin. Karena aku semasa geluk di dunia, pernah aku berdosa. Kaikin dosa Nabi Musa. Dosa Nabi Musa di saat dia hidup pernah membunuh orang, satu orang. Nabi Musa kan kalamullah. Nabi Musa kan berkata-kata dengan Allah. Lek ceritanya bapa ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa pindah terbakar Allah. Ayat kata Nabi Musa, ya Allah, kai, cuba kandungkan bangku lebih. Jika yang paling jitu, ha, dia jika paling jitu dah. Amal kenahan kan? Zikir yang paling jitu. Tolong ajarkan aku, ya Allah. Wei, ajarkan Allah ma. Zikir yang paling jitu ge. Zikir yang paling luar biasa. Kaya kan untuk ajarkan Allah. Penasaran kan uri. Padahal kan untuk Pak Tatin tu. La ilaha illallah. Apa? Edikin. Yang ada pe la ilaha illallah nge. Ni sepang pat pe la ilaha illallah nge. Ni jonga pe la ilaha illallah nge. Udah. Kehidu la ilaha illallah nge. Nah. La ilaha illallah manusia wahida. Tidak tembus di kalbunya. Kata Allah, ulang kau remeh. La ilaha illallah ni. Tawakkan musawat. Ulang kau remeh. Cuba kau buatkan langit. Kau sepukkan langit dia. Kut isina. Kau buatkan dunia dah. Kut isina. Kau timbangkan kan. Kata Allah. Sebelah kiri. Dan sebelah kemun. La ilaha illallah. Senggeng bahana. Langit kut bumi gay. Artinya lebih berat kalimah la ilaha illallah. Itu apabila kalimah la ilaha illallah kita ni bertahta di kalbu kita. Bertahta dari hati kita. Dan la ilaha illallah ni hanya sebatas babah kita amin. Hanya sebatas kau mari nangki amin. Malah berat jadi dah. Nah, untuk memasukkan kalimah la ilaha illallah ke dalam hati sanubari kita. Ini makna carai demi Allah. Dendak kita mengkat dalam sebuah kata tariqah. Dendak kita bertariqah. Mani kuat pe terungkatkan kalimah la ilaha illallah dalam kalbu kita. Dalam hati kita. Bagi orang yang bertariqah, dia pandai tali mengkatkan se. Selang mengkat tebakan kalbu itu tahu dia. Karena sudah masuk kalimah la ilaha illallah dalam kalbunya, dalam hatinya. Karena hati kita itu mampu ya la ilaha illallah mengkat, maka menyebar ke seluruh tubuh kita, menjujuk dalam seluruh daging kita, bubuk kuma, kuling kita, jungkut kita, darah kita, urat kita, tulan kita, soh betulan kesumsum, semua dengan kalimah itu, maka orang itulah jasadnya malat bermat. Cik walaupun meribu tahun gol ni sebut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah la ilaha illallah ayuh lawan. Kalimah la ilaha illallah bukan barang jualan di pajak. Malah daya di pasar ni. Malah daya di pajak ni. Tak bisa dijual belikan kalimah itu. Dia kadu paham bapak ibu. Dia kadu mengerti kalimah itu. Denda. Cuba kita tarik berdiri kita. Sudahkah itu masuk dalam kalbu kita? Dalam hati kita. Lah kandungi kisah Al-Halaq.
Al-Halaq itu difonis kafir. Kemudian dia dihukum pancung. Di saat Al-Halaq itu dipancung oleh para-para ulama yang lain, darah Al-Halaq bencet, cum, nangkih. Begini darah dan nata ke dunia, ke bumi. Tuk, nitik darah dan darahnya itu langsung berkalimatkan, La ilaha illallah. Memaknakan apa? Sujud kalimah itu go menjadi darah daging bagas diri kita. Kai kita jadi dah. Oh, ini sekisat kita kalimah la ilaha illallah kita bahalah. Hukumah kuliah kalimah dah. Dalam kita mengikut Islam, yaitu wajib melewati pintu gerbang syahadat. Dia syahadat bapa ibu. Syahadat de asyhadu anda itu adalah kalimat ziyadah gelana. Yang sebenar syahadat itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat syahadat. Di saat kita membaca dua kalimat syahadat, kira-kira dia jawab berhati ni boleh. Kira-kira kaila tersedik berhati ni. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira kaila tersedik berhati ni. Malak kaipe, mohon maaf. Di malak kaipe tersedih berhati itu, mohon maaf sejuta ribu triliun kali maaf. Bapak du ma'amin Islam. Batin du masih diragukan keislamannya. Lah tersedih berhati kami tengku. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan selain Allah. Mohon maaf, itu sudah sah. Tapi ini tingkatan anak TK pun syahadat. Tekuning ke tengkau. Tu kadu kuling syahadat. Tu kuling kena pelim. Ni bagas kita baca dua kalimah syahadat ni bapa ibu. Karena dua kalimah syahadat ni, oh you ketika dunia dah lah ni. Lasa silapkan tu. Oh you ketika Nabi Adam lah ni. Jauh sebelumnya Adam belum ada, syahadat sudahlah. Jauh sebelum nikah Nabi Adam buat Siti Hawa. Lah, karena sejarah nikah Nabi Adam Siti Hawa itu okey. Adam sedang medam tenang. Ali membuatkan Jibril tulang rusuk ni dah. Buat medam hari ya, tidak ada jema dengan masih kuap, majile, masih muat, dengan tua, membulan. Yuh, kata Adam. Tak sabar Adam buat turi. Sika jogobna. Kayak kata Jibril. Stop. Mahar. Mahar. Mahar ni, be. Nenak nak pakai mahar, ulah sentuh. Lah legas. Nenak lah muda dia hati-hati belakang bujang tu. Jangan sedar bangga je lah. Anak dia bonceng kalak. Allah ya Tuhanku. Asal mbah dia nak ambil goreng balik rumah dua bungkus. Loh. Dak tate du ni. Celaka kita di orang tua muda punya. Mahar. Kai mahar na nikah waktu ni. Adam wa Siti Hawa. Mana kuade pe? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat amin mahar na nikah na Nabi Adam wa Siti Hawa. Ulang main-main selawat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah nikah halal. Syahadat dah. Waktu Allah ciptakan Nur Muhammad, sudah ada syahadat. Di sana dikatakan alam puji memuji. Dah hakikat maulud lagi. Maulud secara rohani lagi. Bagaimana kasa Nur Muhammad dijadikan Allah? Memuji Nur Muhammad langsung. La ilaha illallah. Belum putus pujiannya, baru memuji Allah tabaraka Muhammad. Muhammadar Rasulullah. Cuman ketika itu tidak berkalam. Malah berkalam ketika ini.
Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Syahadat le rukunna. De rukunna ganti ku sebut kenapa-napa. Rukun syahadat ni empat. Waktu kandu macu dua kalimah syahadat, dendak kandu medalan rukun nende, waktu macu se, ndak medalan rukun nasi empat nende. Kira-kira syahadat kita kuning. Tiba-tiba contoh lain be, sembahyang. Sembahyang de rukun ne 13. Waktu kandu sembahyang, sedang sembahyang kandu sedang. Salah satu rukun sembahyang tak nubahani. Buah pelim rukun sembahyang tak kanu bahani. Tak kanu rukuk. Sembahyang sah benda. Malah. Kaya sebab kading rukun. Baca dua kalimah syahadat. Rukun syahadat tak kanu bahani. Kira-kira syahadat kita keterang. Maka wajar kata Rasul, yusiku ayat tian nasi zaman. Oh, bagi pada manusia satu zaman, warinda zaman ni. La ya bekal Islam illa smuh. Islam ni malam dari tadi terkecuali gelana min Islam. Merekna min Islam. Pampletna min Islam. Isina malam. Kaya sebab, tong tingkat syahadat film kita kupas, kita baca. Nama kena kita, apa lagi sembahyang dah, puasa dah. Kai rukun syarat empat. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketelu, mengisbatkan fi'il Allah. Telu isbatna syahadat tauhid kasna. La ilaha illallah. 40 sana akaid tertakluk hadir. Ayat 40 saja, 20 wajib tawakkal Allah, 20 mustahilna, sebuah jaisna. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasul. Satu isbatna, syahadat Rasul kasna, Muhammad Rasulullah, siwah akaid tertakluk hadir. Ayat siwah akaid, 4 wajib tawakkal Rasul, 4 mustahilna, 1 jaisna. 40 sada tambah siwah 50 akaidul iman edi mengisi dua kali masyahadat. Tiga kelebok kita anda maca sifat 20. Tiga kelebok. Anda kau bapak mohon maaf bagi sekasar cerita anda bandung anda. Tapi kan dugam ke pelimbe. Niatku demi Allah dan demi Rasulullah. Niatku nak nyinggung kandu. Tapi disinggung kandungan kena bahan. Anak laki kata Imam Syafi'i berbatua mazhab Imam Syafi'i ni. Anak laki yang tidak mengerti, tidak faham, tidak tahu akaidul iman 50 malat sah jadi wali nikah anak kandungnya sendiri. Ku rasa malah sedih nak dari dia. Darah daging kita nikah tak ternikahkan kita. Kai sebab malah cukup syarat. Syarat wali nikah wajib Islam. Dan pintu gerbang Islam wajib syahadat. Lalu bagaimana syahadatnya? Tidak mengerti isi syahadat itu. Hai, orang alah ni leh. Nikah anak ni. Isi pang nikahkan anak ku ni. Ku tebaskan. Aku wakna. Aku harus nikah ke se. Simbiang pendak. Nikahkan anak. Kayu hukumnya malah sah. Dia malah sah anak dia malah sah. Kuterang ni. Mohon maaf masjid si metuah anda. Seolah-olah anda kata orang tu nak menjina dekon aku nak menjina, tidak sah nikah. Syarat nikah kan jelas kata Rasul. La nikahu. Tidak sah nikah illa bi wali illa bi walid, terkecuali dengan wali. Dan dua saksi yang adil. Saksi lebih adil. Ulangkan wali ini. Saksi lebih adil. Apa itu adil? Adil itu adalah terhindar dari dosa besar. Terhindar perbuatan pasek. Itu adil. Apa perbuatan pasek? Nalaki. Lawas kandu kedai kopi. Ndak pakai baju. Medawak kandu.
Baju nu kanu abekan. Teridah buncit nu. Ini aurat benda ni lelaki. Anak lelaki terbuka aurat. Kena hukum pasek, kata Imam Sapi. Berkekalan dalam hukum pasek. Tidak sah jadi wali nikah. Ende buwe kanu alas dia terjadi dah. Buwe terjadi. Tegune ngani tengku singgong goe. Singgoweng goma. Ende ke depan mengubah nala insaf taubat. Belajar. Singgoweng goma. Simangoe eh? Bahan ni be. Awam pe sejam gua aku ceramah. Masa sepengkoh pe gua aku minum. Awoi. Ya. Kai sukin. Terasu. Muah buah pun aku muah ajar ke minum be. Ada kan jemaah pengajian be pigi lah ada jemaah pengajian aku. Mana buah pun suruh aku minum. Kalau ada kadang wajar mana suruh aku minum. Ni kandu. Allah ya Tuhan. Kaya kasa bagi semangat ne menggelegar ne aku mereka kaji dan hakikat wong ini. Wallahu a'lam bisawab. Karena mungkin anda kutu tengku melin. Bila tengku melin ada kian. Mak dia kubur sila. Jaya dia. Beliau pun dulu menanamkan anda sebenarnya. Dia tahu kan masing-masing kandu ni belajar sifat 20 lah. Baik tengku almarhum Ja'far Siddiq kan. Kalau kandu rasakan sebenarnya para mereka ulama-ulama itu, para wali-wali Allah itu, demi Allah tidak mati satu pun. Dia kandu rasakan ada yang rasida. Dia kandu rasakan. Dia nak rasakan. Wadih pun ada kandu-kandu. Dia ada rasakan hadir di tengah-tengah kita. Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Kalau ada rasakan. Karena berkali-kali sudah kita sebutkan nama beliau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jujur kita. Akhir-akhir zaman dah. Kajian si model begini dah. Demi Allah gua mulai menik. Kau mulai benih. Cuba kena kadak di kutu canai dah. Digelat kau menjelaskan tentang ini. Elegi ilmu na. Kuna pengisbat dana. Kau harus buka ilmu na. Esat ayana mengisbatkan zat Allah. Mengisbatkan sifat Allah. Mengisbatkan fi'il Allah. Ni bagas salat tawin. Kuna cara neluk kensa sahadat ni. Ada seadat tong kuling na di kucuakan. Dia kita tingkatkan tong tingkat anak SMP ni. Tong tingkat SMP. Mana SMA na pe? Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Maka di saat kandung membacakan syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Tersedihkan bagas atenu. Tersedihkan bagas atenu. Kai ni. Esa jatnya. Esa sifatnya. Esa fiilnya. Itu sedihkan. Dan baca, ulang bacai. Masuk nangai aku naik saksi tiada Tuhan selain Allah. Itu sudah lewat. Dia bawa gini insyaAllah kita mudah-mudahan nangkir benda. Naik kelas kita be. Naik kelas dari TK langsung SMP kita. Supaya kai kata Allah wala tamutunna illa antum muslimun pulang be mati terkecuali Islam denda tetah syahadat dah ada mohon maaf boleh aku bagi sekasar gitu dah denda tetah syahadat na gat ketera jemu na gat tune serban na gat tune jubah na gat ketera gedang janggut na denda tetah syahadat na demi Allah Hussein neda tumbang janggut ni melempok mukat jadi tengok Hussein fakta buwe kita dah kenyataan mangan tabah cerok kesa tengok kesa itu membuktikan kembali kepada kolbu kembali kepada hati kita itu mengkedak kalimah di dalam hati kita dia mengkat kalimah di bagai hati kita getar jadi
bergetar. Soal alfa dijelaskan. Idza zikrullah wajilat qulubuhum, disebutkan asma Allah menyambar hatinya, bergetar hatinya. Dan yang buah hari ini mengisbatkan kepada Rasul, bagas Rasul kunin lo gesa. Dan kan buah kita dah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahwa Muhammad Rasul Allah. Engkau peculas kita ni. Kaya tak peculas, maka gugur rukun iman kita. Rukun iman wajib kita imani, Rasul itu berjumlah 25 dari Adam sampai Muhammad. Lalu kenapa Muhammad cuma kita akui Rasul Allah? Bagas Al-Quran dijelaskan, la nufarriqu baina adim mir rusulih, ulang kau bedakan di antara nabi ku rasul-rasulku, kata Allah. Nyatana ni sa rasul Muhammad lamin rasul Allah dinta. Adam tak pernah kita sebut. Idris tak pernah kita sebut. Tak pernah kita sebut ni. Dia kuning itu ku. Maka dalam pengisbatan kebenaran Muhammad ni, kebenaran Rasul ni, kenapa berah kebenaran ni? Ini mengguna pelajari sifat sidik, amanah, tabel, fatonah, hadis sepuk kerina di bagah Muhammad eh. Lepas ibu yang dimulihkan Allah. And the maulid. Mana maulid ni? Ngom melengang kita. Tegai kan? Kau muda kandung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah tujuan kita semua, amin. Kaya tujuan kita semua, mudah-mudahan di yaumil kelak akhirat pagi kita diakui Allah menjadi hamba-Nya dan akhirnya masuk surga. Ini amin harapan kita. Enggak cukup ini dosa-dosa kita wahani eh.